seimbangkan keperluan peladangan, menjamin keselamatan peneroka dan memelihara gajah daripada ancaman kepupusan. Itu matlamat utama operasi translokasi gajah, penyelesaian jangka panjang yang diambil Felda Yumas wilayah Sabah. Ya, walaupun kosnya tinggi, ia penting demi mengurangkan ancaman gajah liar yang semakin kritikal. Kita ikuti laporan wartawan Novatin Shakila Badu. Operasi translokasi gajah merupakan langkah proaktif diambil pihak pengurusan Felda Umas untuk menyelamatkan kerosakan tanaman sawit yang melibatkan kerugian sebanyak RM430,000 dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini akibat serangan gajah. Operasi melibatkan penangkapan 10 ekor gajah liar untuk dipindahkan ke hutan simpan Gunung Rara Luasong terletak lebih kurang 100 km dari ladang-ladang berkenaan berpandukan arahan ketat yang ditetapkan Jabatan Hidupan Liar JHCL Sabah. Setakat ini, 6 ekor gajah berjaya dipindahkan. Baik, apa yang anda semua lihat di belakang saya ini merupakan gajah kelima yang akan dihantar ke hutan simpan Gunung Rara, yang mana kesemua gajah-gajah ini didakwa telah melakukan pencerobohan terhadap tanaman Felda itu sendiri dan juga mengganggu gugat keselamatan penduduk Felda. Translokasi ini melibatkan anggaran perbelanjaan antara RM150,000 hingga RM200,000. Operasi mencabar berkenaan dijayakan bersama Unit Penyelamat Hidupan Liar Sabah, Pengurusan Umas, Polis Bantuan, Rela, Bombah dan Jabatan Perhutanan Sabah. Ini adalah antara komitmen yang telah dilaksanakan oleh pihak Felda bagi menguruskan hidupan liar secara lebih lestari lagi dalam keadaan yang lebih baik. Saya berharap komuniti ataupun orang awam sekiranya terserempak dengan gajah ataupun ada gangguan gajah di ladang, di kebun, sila laporkan kepada Jabatan Hidupan Liar. Pemindahan gajah liar dari kawasan konflik ini sangat mencabar. Justru ia dilakukan dengan penuh kesabaran dan berhati-hati. Memang banyak cabaranlah, terutama sekali tentang topografi kawasan itu. Sebab kadang-kadang setiap kita punya operasi ini, dia punya keadaan tidak sama. Bila kita timbak tuh, dia bukan semestinya dia kita timbak di sana, dia akan tidur di sana. Mungkin ambil masa 1 jam atau setengah jam, dan dia sudah beralih kawasan lain. Dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini sahaja, JHCL Tawau menerima 226 aduan gangguan gajah. Dan sudah pasti, translokasi gajah ini memberi kelegaan kepada penduduk dan peneroka kawasan Felda Umas. 1,647 orang jumlah peneroka di negeri Sabah amatlah mengalu-alukan perkhidmatan seperti ini. Kerana dia merupakan satu platform ataupun penanda aras sama ada macam mana kita untuk menghadapi pendapatan, meningkatkan pendapatan dan mengestabilkan pendapatan dan serta keselamatan masyarakat peneroka di tanah rancangan Felda. Syukurlah untuk keselamatan kami semua, terutama sekali untuk di blok-blok kami lah, kelapa sawit kami, ladang kami kan, hasil kami pun tidaklah terjejas kan, sebab kadang-kadang tukang tuai pun takut pergi menuai sebab ada gajah. Usaha Felda Umas tidak terhenti setakat itu sahaja. Pihaknya juga merancang mewujudkan sebuah sanctuary gajah di Sabah dalam usaha mengatasi konflik gajah dan manusia. Jika menjadi kenyataan, sanctuary berkenaan berpotensi menjadi lokasi agro pelancongan yang menempatkan gajah di satu pusat lebih teratur. Ini kerana dianggarkan kira-kira 150 ekor gajah berada di sekitar Tawau dan Kalabakan yang memasuki kawasan ladang serta perkampungan. Puncanya adalah persaingan ruang dan habitat yang menjadi sumber makanan hidupan liar. Nurfatin Shakila Badu, RTM.